Minggu pagi bakal calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra, Sandiaga Uno beserta puluhan masyarakat Jakarta kembali gelar acara berlari. Rute yang ditempuh dari kawasan Kanal Banjir Timur hingga Masjid Al-Azhar Sentra Primer depan kantor Wali Kota Jakarta Timur. Dalam kesempatan ini, Sandiaga Uno sampaikan bahwa Senin 22 Agustus besok siapa sosok yang akan dipasangkan dengan dirinya akan diumumkan. Wakil gubernur sekarang lagi difinalisasi oleh teman-teman yang bergabung di mekanisme koalisi. Saya akan dapat update besok hari Senin, nama-namanya sudah mulai keluar. Saya nyatakan lagi, dengarkan aspirasi rakyat, karena rakyat yang akan menentukan masa depan Jakarta. Nama Sekda DKI Jakarta, Saifullah, sebelumnya gencar disebut bakal mendampingi Sandiaga Uno sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur. Meski menyerahkan pada keputusan partai, Sandiaga Uno ingin agar pasangannya nanti merupakan figur yang bisa bekerja sama dan kuat dari sisi birokrasi. Andri Suryawenata, Fola Harahap, melaporkan untuk NET.